Sebentar lagi kesebelasan syukur akan diturunkan kepada pandalan yaitu Mas Ribli. Mas Ribli berpengaruh perkataan persisah kaya kusangsa Tengah Bahru mendapatkan bola yang dihalau oleh Sahriza. Lekaran pandalan oleh Ribli nomor punggung 7 yang akan berhubung dari berapa lebih pinjam yang ada terjaga si bocor cekak memperbaikan bola gini teh dengan yang Yuri deh udah kiri kali Yuri teh laut nanggung kena teh Yuri kiri kali jadi lupa gede bola kok udah mendingan sih lawan bola yuk tepat aja bintang kiri Nah,
Ternyata Yuri dihalau oleh pemain Pegunungan. Ternyata. Enggak boleh maju. Dengan mengendalikan bola yang tinggi ke arah musuh sudut. Ternyata nomor Pegunungan Satria dihadapkan oleh Abu Manan. Ternyata Dedi menangkap bola dihadapkan oleh. Hana Prip, hai, puja raja rawan ya. Kakak dulu Prip. Aduh, jauh main bola. Putih Prip. Ada rupiah dia yang telah tujuh rupiah. Yang telah tujuh rupiah yang telah baru. Yang telah baru di dalam arena lapangan. Apa-apa. Ternyata pada sore hari ini langsung menonton pertandingan babak final lemparan bola nomor 28 yaitu Tandur dan membagikan bola kepada ternyata semua menonton bola ke udara. Nak ada di luar ring. Pula. Ayuh itu. Dia bagus yang pernah mula. Ayuh. Karom, dah karom. Jadi.
bola ditendang oleh nomor 17 bola berputar ternyata adalah keluar mentara pemalala oleh Yusuf Suku ternyata dilemarkan oleh Dr. Terduga yakni Suryadi yang pernah mempertahankan keserasa tersesa kaya isasa tergantung melibu gagal bahwa terdala terdata bola keluar mentara pemalala. Ternyata keluar karena gagal lebih dihalau oleh nomor 16 yaitu pemain pinjaman dari Nahobara pada sore hari ini diperkenalkan oleh kesempatan disusul ataupun disusul aruh nomor 16 mendapatkan bola ke udara ternyata gagal mempertahankan bola yaitu Peter Kedudukan. Berhadir mendapatkan bola ke arah musuh ternyata satu menghalangkan bola ternyata berhadir mendapatkan bola sekutu gagal mempertahankan bola ternyata keluar lempar ke dalam. Ternyata Abdul Hadi gagal mempertahankan bola karena baru ada susulan. Ini kahek go. Jalan ni. Selamat menikmati.
tunggu. Kita nak dua apa lelet tu. Makanan. Pendekar ke sebelasan Arun segera berangkat ke lima puluh dua. Pendekar ke sebelasan Arun segera berangkat ke lima puluh dua. Wasis. Yaitu harus
tentang pembebasan untuk kesebelasan musuh syukur nomor 26 dan bersama dengan nomor 10 yaitu Hari menekan bola ke arah musuh syukur yaitu Selayla. Thank you.
Ayo kita, ya kita.
Oh, yeah.
Bawa air ublo. Air ublo pai mai. Ya konye. Ya bejo mokai konye no. Ni beli orang macam bu. Halo, teman. Tuh, tuh, tuh. Aku bangai sama yang pergi dubik ni. Betul. Mak dah. Jom. Eh, ini nak demo hotel. Ini nak demo hotel. 10 minit. Bali kapah nak Bali. Oh, kapah pula. Kaku. Oi, padak. Padak lah bot kak. Aku padak ni. Mendengarkan bola bekerja sama dengan nomor 14 yaitu Konye Suryadi, ternyata Fakrudin gagal menghalaukan bola ke arah mister gawang karena bola terlalu tinggi. Nah, saudara-saudara, pada sore hari ini hampir selesai pertandingan sepak bola antara kesebelasan Dusun Sukru berhadapan dengan Dusun Larut, membawa keberhasilan Dusun Sukun buat posisi sementara. Nah, saudara-saudara yang seiman dan seagama, pada sore hari ini nomor punggung 12 menghalaukan bola ke udara, ternyata bola keluar arena pertandingan, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam oleh nomor punggung 12 yaitu Fadli, yang pernah mempertahankan juara Liga 1, ternyata Konye gagal lari ke atas. Ternyata nomor punggung 3 bekerja sama dengan nomor punggung 5. Ternyata
Sulaiman menghalaukan bola. Ternyata Andri dihalau oleh nomor punggung di atas. Ternyata Suradi menghalaukan bola. Konyek buku yang terusnya. Ternyata Konyek menghalaukan bola lewat kaki belakang. Lemparan ke dalam oleh nomor punggung anak, yaitu Yuris. Lemparan ke dalam, permainan sudah sangat sengit, hampir sudah bisa merebutkan juara. Ternyata Pantri menendangkan bola ke udara. Ternyata dihalau oleh nomor punggung 15. Ternyata pelanggaran. Nah, saudara-saudara, pada sore hari ini pakai final. Ternyata bola pojok. Ternyata bola keluar, lemparan ke dalam oleh kesebelasan Dusun Harun yang akan dilemparkan oleh nomor punggung 6, yaitu Yuris. Yuris bekerjasama dengan satu timnya. Ternyata bola melambung tinggi ke udara. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan sore hari ini pertandingan hampir selesai. Kemenangan sementara di posisi Dusun Sukur. Pencetak skor pada sore hari ini adalah Konye. Waktu adalah tinggal 3 menit. Konye jadi gubernur. Konye pada sore hari ini jadi pahlawan di grand final sore hari ini. Walaupun tadi komentator bilang Konye makan somai, ternyata dalam somai ada ayam, dalam ayam ada somai. Ternyata bola melambung tinggi ke arah Dusun Sukur. Pertandingan sore hari ini hampir selesai. Sekarang kemenangan diambil alih oleh anak kita, yaitu Dusun Sukun. Pencetak gawang tadi, Mr. Konye. Konye adalah sekarang jadi pahlawan di partai grand final sore hari ini. Ayo, ayo, bola. Ayo, ini kesempatan bagi anak-anak Dusun Harun untuk menjebolkan gawang Muhammad. Ternyata gagal mencetak gol atas kerjasama. Santai. Ternyata Muhammad mengambil bola. Sekarang anak-anak kita pada sore hari ini, janganlah yang menang anggap diri kita hebat. Sekarang nomor 17. Ternyata bola keluar arena pertandingan. Harap baris di sini dalam lapangan.
Harap penonton di luar, harap penonton di luar. Sekarang ingin memberikan hadiah nomor 3, 2, 1 pada sore hari ini. Harap para penonton di luar, harap penonton di luar dan anak-anak di luar kepada pemain 2-1 pada sore hari ini. Harap baris menyempat karena waktu sudah kritis hampir maghrib. Kami ikatkan kepada mendua tim yang bertanding pada sore hari ini. Harap baris menyempat karena waktu sudah kritis. Besok harap walaupun sedih, apalagi kalah, ya, jangan sedih. Memang okay. Yang ada pertandingan pasti ada kekalahan. Nah, saudara-saudara, pada sore ini. Dan juara yang dinanti-nantikan akan diberikan oleh Bapak Gusi kepada. Dan tautur pada pertandingan hari ini diperoleh dan di oleh saudara Sulaiman yang berasal dari Dusun Suko. Mandi buka. Juara kamu. Wasit juga dapat besar nanti mendengarkannya. Pakar perwakilan wasit. Wasir, pau. Pak Wasir. Ya Wasir. Yang lu bagi yang kamu. Pada sore hari ini jadi pahlawan andalan di sebelah satu sesuatu yaitu pemain yang berasal dari Medan. Yaitu Mr. Ponye. Mr. Ponye jadi pahlawan andalan kesebelasan Dusun Sukur pada sore hari ini. Ternyata Ponye pemain terbaik Liverpool.